Nama saya Didik Subi. Buat teman-teman yang ingin belajar bisnis lebih lanjut lagi, bagaimana membangun sebuah perusahaan, bagaimana perusahaan teman-teman bisa existing di sampai tahun ke-5 sampai tahun ke-10, silakan belajar di tempobis.com. Nama saya Didik Subi. Saya direktur utama dari PT Bintaro Seri Corpora, komisaris PT Bridge Indonesia Persada, dan komisaris PT Khalifah Syariah Property. Sharing pengalaman saya bagaimana membangun bisnis dari awal sampai sekarang, alhamdulillah bisa memiliki 3 perusahaan, kemudian memiliki sekitar 76 karyawan, itu dalam jangka waktu sekitar 3 tahun. Jadi 3 tahun saya setelah belajar ilmu optimasi dari Pak Liakbar, saya mencoba untuk membuat sebuah bisnis, dan alhamdulillah sekarang jadilah bisnis ini. Salah satu bisnis saya di awal, pertama kali saya membuka bisnis itu adalah pembersih kaca gedung. Kaca gedung mulai, pembersih kaca gedung mulai. Pembersih kaca gedung. Ya, jadi kalau orang klik pembersih kaca gedung, nomor 1 halaman 1 ini Sky Service yang ads-nya cuma nah ini contoh-contoh kerjaan kita. Kita watermarkin semua biar nggak diakuin sama orang. Banyak sih, alhamdulillah sudah 3 tahunan. Mungkin seluruh gedung di Jakarta hampir 50% sudah pernah kita kerjain. Dan uniknya memang pembersih kaca gedung itu pencariannya sedikit. Mungkin nggak sebanyak dengan jasa servis AC. Cuman karena pencarian sedikit, marketnya itu dia lebih gede. Sekali membersihin kalau ruko 3 lantai itu sekitar 2,5 juta. Dengan Pak Ali, mindset itu kebuka, dan alhamdulillah 1 miliar yang dulu saya di challenge Pak Ali untuk yuk kita lihat 1 miliar kamu itu di tahun keberapa gitu. Pak Ali 1 miliar itu di tahun 1,5 kalau saya baik. Pak Ali di 1,5 tahun itu baru bisa dapat 1 miliar kalau saya. Kalau saya 1 miliar sekarang cuma untuk budget iklan. Jasa membasmi kecoa misalnya. Itu ada di Tarobas. Ini kan tempatnya apa ya? Ya, Tarobas ada jasa membasmi kecoa. Jadi hampir semua kata kunci itu sudah saya tembak semua di AdWords. Di SEO pun juga kita sudah jadi urusan. Berapa tuh? 12.000. Dia per klik, kalau kecoa itu kalau masalah sekitar 15.000. Kalau yang paling besar per klik itu kita di rayap itu sampai pernah tembus 150. Satu klik? Karena kita ini kompetisinya dia berani bayar lebih mahal, saya juga berani bayar lebih mahal. Karena emang di rayap itu luar biasa marketnya. Jadi sebenarnya ketika kita sudah ada di halaman 1 Google, belum tentu juga kita bisa kaya. Karena kalau kita sudah main yang tender kayak gini, beda lagi. Jadi cuma halaman 1 Google itu hanya pengantar aja.